Satu lagi upaya angkatan bersenjata Ukraina untuk mengevakuasi kendaraan lapis bajanya yang rusak berakhir gagal. Hal ini setelah proses evakuasi ketahuan pasukan Rusia. Segera drone Lancet dikerahkan dan semakin menghancurkan kendaraan lapis baja Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu 14 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, upaya yang gagal untuk mengevakuasi kendaraan lapis baja yang rusak oleh tank Ukraina. Operator Lancet Rusia terus memantau situasi. Ledakan dahsyat tampak jelas dalam rekaman drone pengintai Rusia lainnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!